Tidak bisa dipungkiri, setiap orang menyukai anak kecil. Bagaimana tidak, melihat jenis raut wajahnya saja sudah bisa bikin hati lebur. Tidak heran jika para orang tua mencoba membuat rekaman bagaimana ekspresi anak-anak mereka yang masih bayi dan balita. Tak hanya ekspresinya saja, tingkah lakunya juga selalu lucu untuk dilihat. Inilah 7 aksi lucu balita di depan TV versi On The Spot. Oh man, I hate this channel. Pria bernama Ryutaro Nonomura adalah seorang prefektur Hyogo, Jepang. Ia mencoba menjelaskan kasus uang yang menimpanya beberapa tahun lalu melalui press conference. Meski sudah terjadi tahun lalu, namun video viral pemimpin Hyogo ini baru-baru ini mengundang perhatian lagi. Bukan karena kasusnya, tapi ada hal menyentuh yang dilakukan seorang anak kecil pada video ini. Seorang balita sedang melihat video Ryutaro Nonomura di rumahnya dan melihat pria tersebut tengah terseduh dan meneteskan air mata. Setelah beberapa saat, balita itu justru mengambil tisu dan mengusapkan ke layar televisi di depannya. Ia bermaksud mengusap air mata yang jatuh dari pipi Ryutaro Nonomura. Di balik ketidaktahuannya tentang masalah yang menimpa pria tersebut, ia tetap punya rasa empati dan seakan-akan ingin menenangkan pria yang sedang menangis tersebut. Wah, sungguh baik hati ya balita ini. Video yang ketiga ini akan terus menggelitik perut Anda. Bagaimana tidak, seorang bayi terlihat asyik sekali menonton aksi aerobik di televisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, hop, hop. Video yang keempat datang dari dua orang balita yang berdiri di depan televisi. Sepertinya mereka berdua adalah kakak beradik, satu laki-laki dan satunya perempuan. Video tersebut bertajuk What a Dance by Cubby Korean Baby. Yang membuat terpingkal-pingkal adalah gerakan dari sang balita perempuan. Dengan berjongkok, ia goyangkan pinggulnya dan ayunkan kedua lengannya. Video berikut adalah seorang balita sedang ingin bermain dengan mobil-mobilannya. Namun tiba-tiba suara TV membuatnya kaget dan ketakutan. Kemudian ia segera berlindung di pangkuan ayahnya. Video berikutnya tidak kalah lucunya. Seorang bayi perempuan yang botak ini sedang asyik nonton TV di depan tempat tidurnya. Tapi mari kita lihat dari dekat seperti apa ekspresinya. Dahinya begitu mengkerut dan matanya melotot-melotot. Kira-kira film apa sih yang ia tonton ya? Bikin penasaran aja. Video terakhir adalah pasangan kakak beradik. Tampak mereka sedang menonton TV, namun sang adik terjatuh berkali-kali karena menahan ngantuk yang luar biasa. Lihat saja, ia terjatuh berkali-kali, gak langsung lelap lagi. Jatuh lagi, gak lelap lagi. Ada-ada aja ya. Itulah 7 aksi lucu balita di depan TV versi On The Spot. Semoga tayangan tadi dapat menghibur Anda.